warahmatullahi taala wabarakatuh dan juga salam sejahtera. Saya amat teruja. Betul. Betul, gerakkan tangan. Saya amat teruja kerana telah diberi peluang untuk mengupas tajuk yang manakah lebih penting, pendidikan yang saya pilih, yang manakah yang lebih penting, pendidikan ataupun pengalaman. Pendapat saya, saya akan pilih apa yang lebih penting adalah pengalaman. Kenapa? Tak ikut ni dah. Kenapa? Pertama, kalau kita tengok kepada semua iklan-iklan di Malaysia sekarang ni, mereka memerlukan pengalaman. Mereka lebih meminta pengalaman compared kepada pendidikan. Which is, pada saya, seseorang yang ada pengalaman tu, mereka lebih tahu macam mana nak bezakan apa yang baik, apa yang tidak. Mereka lebih firm dalam buat keputusan dan mereka juga ada pengalaman. Kalau buat keputusan salah, apa dia punya efek? Kalau buat keputusan betul, apa efek dia? Dan apa dia kesannya? Kesannya. Dan diorang juga pernah... Dan mereka juga? Mereka juga makan garam terlebih dahulu, which is... Makan tu, garam terlebih dahulu, okay? Which is, benda tu membantu dalam sektor pekerjaan untuk sesuatu syarikat. Baik. Sebab kedua? Sebab kedua... Kejap. Okey, sebab kedua mereka yang berpengalaman ni pada saya ada lebih skill. Apa skill orang Melayu? Lebih kemahiran. Lebih kemahiran sebab mereka dah tengok orang-orang di sekeliling mereka compare kepada fresh. Berbanding. Berbanding mereka yang fresh grad ke? Yang baru tamat belajar. Yang baru tamat belajar mereka tak cukup tengok dunia luar untuk tahu apa skill-skill ataupun kemahiran yang diperlukan. Ketiga. Baik. Ketiga. Ketiga tak ada sebab. Terkejap. Sebab ketiga. Sebab ketiga. Tak sempatlah nak ada sebab ketiga. Okey, tak apa. Maka? Maka dengan itu saya rasa pengalaman adalah penting berbanding dengan pendidikan. Dan saya menyeru. Dan saya menyeru agar kerajaan mengambil mereka yang berpengalaman untuk bekerja. Betul? Tapi janganlah gelak ke hujung tu lagi sekali. Maka saya menyeru pihak kerajaan untuk mengambil mereka yang Maka saya menyeru pihak kerajaan untuk mengambil mereka yang berpengalaman untuk sama-sama bekerja dalam sesuatu syarikat. Terima kasih. Terima kasih. Okey, bagus.